Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, nekat melempar bom molotov di depan pendopo bupati saat berlangsung kegiatan sumpah jabatan eselon 3, Selasa 25 Januari 2022. Tindakan ini terekam video dan beredar di media sosial. Pelaku berinisial AR, bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang. Lemparan bom molotov ini sempat membuat panik pegawai pemerintahan yang ada di lokasi. Botol yang berisi bahan bakar pecah dan menimbulkan percikan api, namun segera dipadamkan oleh Satpol PP. Saat ini Polres Ketapang sudah menahan pelaku beserta barang bukti untuk diproses.